يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. Karena rasa takut itu yang menghalangi orang untuk hatinya lapang. Takut masa depan. Kalau orang ditanya, kenapa kamu kerja keras cari nafkah, kadang siang dan malam, kadang sudah jadi pegawai cari lagi lembur, ya segala macam cara. Sudah jadi pegawai, suami istri kadang, bisnis online lagi. Kenapa? Ya, kurang. Tapi kurang itu karena takut. Takut masa depannya. Kalau dia tidak takut terhadap dirinya, takut terhadap anak-anaknya. Karena itu Al-Quran membahasakan وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَكُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan sebagian manusia itu takut kalau mereka meninggalkan keturunan yang lemah-lemah. Ayat ini turun berkaitan dengan pembagian warisan. Ya, artinya kalau orang bagi-bagi warisan kan bagi-bagi harta. Tapi masih takut juga. Masih takut kurang. Makanya Allah turunkan obatnya. Kalau kamu takut keturunanmu menjadi keturunan yang lemah, maka ada dua obatnya. Yang pertama, falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Yang pertama, takwa kepada Allah. Yang kedua, berkata yang jujur dan lurus. Ya, bukankah orang yang bertakwa kepada Allah dijamin? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, selalu ada jalan keluar baginya. Dan Allah tambahkan, bukan lagi sekedar ada jalan keluar, tapi dia dijamin rezekinya dari arah yang dia tidak pernah perhitungkan. Makanya mencari rezeki yang tidak terbatas itu dengan takwa. Ya. Ya, selama ini kan kita mencari rezeki terbatas, kita bisa hitung. Kalau jadi pegawai sekian gajinya. Sebagai ASN sekian gajinya. Tapi cari yang lebih daripada itu. Dengan apa? Dengan takwa kepada Allah. Ya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima, seandainya boleh, saking baiknya dan saking takwanya kepada Allah, ketika diangkat jadi khalifah, semua harta istrinya dikembalikan kepada Baitul Mal. Walaupun itu dia punya hak. Dan istrinya istri yang salihah ikut kepada suami. Ketika beliau mau meninggal, maka dihitung hartanya sangat sedikit. Sangat sedikit kalau dibandingkan dengan jabatannya sebagai Amirul Mukminin. Ya, maka ada keluarganya yang menawarkannya, Amirul Mukminin,
kamu ini sudah mau meninggal, harta yang kamu tinggalkan sekian-sekian saja, sangat sedikit. Saya punya harta yang banyak, ambil sebagian untuk anak-anakmu. Beliau mengatakan, tidak. Terus apa yang kamu tinggalkan untuk anakmu? Sangat sedikit, kalau dibagi semakin sedikit. Kata beliau, saya meninggalkan yang tidak pernah berkurang, bahkan mencukupi semuanya. Apa itu? Takwa kepada Allah. Saya tinggalkan anakku kepadanya takwa kepada Allah. Ya, maka apa yang terjadi? Beberapa puluh tahun kemudian, anak-anaknya yang tadi tidak ditinggalkan warisan kecuali sangat sedikit, berubah menjadi orang-orang yang menjadi pembayar zakat yang paling banyak, karena takwanya kepada Allah. Ya, kenapa ada-ada kita ini sesak setiap hari? Apalagi orang mengatakan persaingan hidup semakin keras, karena takut. Ya, maka sucikan hati kita dari rasa takut, diganti dengan rasa takwa kepada Allah. Yang kedua, wal yaqulu qawlan sadida. Obatnya dengan ucapan yang lurus. Ini kalimat yang banyak sekali kita melanggar padanya. Hampir setiap hari kita melanggar. Ya, jadi ucapan yang lurus itu tidak sekedar kepada teman, di lingkungan kerja, tapi paling banyak di mana? Di rumah. Kadang ibu-ibu ketika anaknya masih kecil, apa yang ditakutkan dari anak yang kecil? Takut rewel kan? Takut nangis. Maka kadang dia tidak berlaku lurus pada anaknya sendiri. Ketika memberi makan, anak biasa tidak mau. Maka kadang dibohong-bohongi itu anak-anak. Oh, ini makanan apa? Oh, ini bagus. Padahal tidak bagus. Ini daging, padahal bukan daging. Ini apa? Ada esnya, padahal tidak ada. Supaya anaknya diam. Itu contoh kecil yang berulang-ulang ya. Bagaimana anak mau jadi anak yang lurus kalau dari kecil hidup tidak lurus, ibunya tidak lurus, bapaknya tidak lurus ucapannya. Dijanjikan oleh-oleh, kalau pulang dari safar janji oleh-oleh, tiba di rumah tidak ada. Anak itu tidak biasa, tidak jarang mengatakan kenapa bapakku begini, kenapa ibuku begini, tapi terekam dalam memorinya. Oh, berarti bapak itu bohong. Sekali, dua kali, tiga kali. Akhirnya besar jadi pemimpin, pemimpin yang suka bohong. Kenapa? Karena di rumahnya dididik untuk bohong. Walaupun dia tidak merasa bohong. Nah, jadi itu yang pertama ya. Hilangkan rasa takut. Takut masa depan. Diganti dengan takut kepada Allah. Nah, seorang muslim selalu takut kepada Allah. Ketika dia mau berbicara takut. Bicaranya ini baik atau tidak? Bicara ini baik, tempatnya diucapkan baik atau tidak? Bicaranya ini baik, tempatnya baik, sudah waktunya diucapkan atau tidak? Panjang. Bicaranya baik, waktunya baik, tempatnya baik, yang mendengarnya bisa paham tidak? Ya, panjang. Belum tentu yang baik, tempatnya baik,
kondisinya baik, tapi belum tentu yang mendengar tahu bahwa itu kebaikan. Ya, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Apalagi sekarang kita punya HP ya. Gampang sekali kita menyebarkan sesuatu. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Sebelum dia menulis, setelah dia menulis, sebelum dia tindis, bertakwa kepada Allah. Harusnya itu takutnya. Bukan takutnya mau makan apa, mau jadi apa, tidak. Takut kepada Allah. Kalau bertambah takwanya kepada Allah, maka hatinya menjadi lapang. Hatinya menjadi luas. Kemudian yang kedua, sedih. Kesedihan. Ya, kenapa hati kita ini menjadi sempit? Karena suka sedih. Ya, sedih itu umumnya berkaitan dengan waktu yang lampau. Ya, seorang muslim hendaknya masa lampau itu dijadikan pelajaran saja, bukan dijadikan kesedihan. Kenapa saya tua baru rajin ke masjid? Tidak perlu bersedih. Alhamdulillah, belum mati sudah kenal masjid. Iya kan? Harusnya gembira. Jangan sampai sebagaimana biasa ditulis di masjid-masjid, jangan ke masjid ketika mau disolati. Ya, jangan injak masjid ketika disolati. Artinya sebelum ke masjid, sebelumnya rajin solat. Ya, waktu yang lampau bukan waktu yang disedihkan. Bukan juga waktu untuk berbangga saja. Karena kita ini kaum muslimin punya masa lampau yang membanggakan. Tapi sebagian kita hanya mengenangnya sebagai kebanggaan. Akhirnya keadaan kita sekarang menyedihkan. Bukan membanggakan. Menyedihkan. Di mana-mana yang dibantai, yang didiskriminasi, yang diperlakukan tidak adil, tanpa ada yang bisa membela dengan baik, itu kaum muslimin. Ya. Tapi kalau kaum muslimin yang melakukan pelanggaran sedikit, semua orang memusuhinya. Dianggap teroris, dianggap anarkis, dan sebagainya. Jadi, segala kesalahan ditimpakan kepada Islam. Ya. Tapi segala kebaikan bukan milik Islam. Aku lihat jemaah sekalian, jadi jangan bersedih. Karena sifat wali-wali Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak bersedih. Ya. Orang-orang yang tidak bersedih dan tidak takut. Orang-orang yang tidak bersedih dan tidak takut. Yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Tidak takut terhadap masa depan dan tidak pula bersedih dari masa yang lampau. Jadi jamaah sekalian, kesimpulannya, hilangkan al-ghil. Karena itu nanti di dalam surga, supaya sempurna nikmat yang diterima, Allah mengatakan wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Dan kami hilangkan dalam hati-hati penduduk surga itu al-ghil,
Kan itu dalam surga tidak ada kecemburuan terhadap nikmat. Jadi surga itu sebagaimana dalam hadis, inna fil jannati mi'ah darajah. Sesungguhnya dalam surga itu ada 100 derajat. 100 derajat, 100 tingkat. Satu derajat perbedaannya bainas sama'i wal ard. Jadi perbedaannya sangat jauh. Bukan perbedaan seperti kita ada satu lantai, tiga lantai, atau 100 lantai. Itu tidak ada apa-apanya. Ini perbedaannya antara langit dan bumi. Tapi hebatnya di dalam surga, orang yang paling rendah derajatnya sekalipun, misalnya tingkat 100 paling bawah, itu tidak pernah cemburu kepada tingkat 1 sekalipun. Bahkan dia merasa bahwa dialah orang yang paling beruntung dan dialah orang yang paling mendapatkan nikmat. Maka itu ditanamkan di dunia. Kalau kita punya rumah gubuk, ya, saya lah orang yang paling beruntung, kenapa masih dapat gubuk? Kalau saya punya istri walaupun satu, nah, misalnya ya, saya lah orang yang paling beruntung, kenapa masih punya istri? Banyak lah yang tidak punya istri. Banyak punya istri tapi bercerai. Banyak yang tidak bercerai tapi seperti bercerai. Banyak yang tidak bercerai, satu hidup di Jakarta, satu hidup di Kalimantan. Saya setiap hari ketemu suamiku, misalnya ya. Itu surga. Karena nanti dalam surga begitu. Tidak kemudian membayangkan, oh si fulan tetanggaku sudah tiga istrinya. Tidak. Kenapa? Karena dia merasa itulah yang paling nikmat. Ya, di dalam surga dihilangkan kecemburuan, baper yang berlebihan. Tidak ada lagi. Maka kalau di dunia ini mau lapang, hilangkan itu. Kalaupun tidak bisa hilang, dilawan, dikurangi. Karena kita ini manusia tidak mungkin hilang. Likulli ni'matin hasudin. Itu hasudun. Setiap nikmat itu ada yang hasad padanya. Ya, maka kalau mau lapang hidupnya, jangan suka iri hati.